Apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir dan apakah santet itu sama dengan sihir? Kula mempancenengan ni dalam mungkin nang MA tahun ni kenapa baku ni ya semakin tentang fiqh sirah kalau nak saya sangat Ramadan Buti terjemahan lah. Ada saya jelas akhi bahasa Rasulullah nak berhadis sesareh beliau kalau itu sihir. Cuman napakah itu sebetulnya tidak di sana pembicaraan ulama. Capok seher, kita capok seher. Napa seher kali itu membahaya ada keajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Allah ada bu wallahu ya'simuka minan nas. Allah araksaban Muhammad dari manusia. Maka kak dintoh situng tak mungkin beda seher dan semua keterangan yang membicara seperti ini nikah salah. Saya sampai Rasulullah nikah mengigau tak tahu napa saya kedebu nikah mustahil. Nah, Rasulullah nikah nyambiri salah. Gara-gara capok seher sampai tak oning napa saya kedebu benar semacam tak mungkin. Tung. Saya nomor dua sakit yang para nabi nikah kipa ada. Ben manusia selain selama kak dinto wajah izun fi haqqihi min aradin khafifin khafifi maradi akati sakit se demam. Jadi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capok seher tapi kak dinto tak vital, tak bahaya ada kanjuran Rasulullah sallallahu tak bahaya ada kanjuran Rasulullah sallallahu ben kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrik tahu Jibril sejenis patung sehera kita ke Rasulullah Italia kau ni semacam bangki nang esomor mereka ditujukan maus aki al muawwidatain kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas dan seterusnya ala kulli hal. Kemudian beda pertanyaan saya jawab sanu sesaid Ramadan al buti masalah bukankah Rasulullah ni tak tomban lepas zikir dan kajunan Allah mungkin bisa masuk. Pada dasarnya zikir kak itu membentengi orang yang kaku tak tembus dan kuat zikir sambian dia tak tembus dari kesaca-saca coba boleh sama. Tapi badan Rasulullah ketika dintok itu benih andi arti Rasulullah lalai kak itu saking ngebedah tentang hakikat bahwa sihir kak itu benda. Cuman ki sambian maus dalam kitab Ayatul Ahkam itu dibahas lengkap tentang dalil-dalil dan perbedaan ulama napa sihir kak itu hakikat napa punten. Sekepin Ahlus Sunnah mengatakan benih sekapin adalah jumhur Ahlus Sunnah wal Jemaah itu ngocaki ini ke benih khayalan nyata memudarat benih semacam benbeda doa-doa rukiah-rukiah benih semacam saya melepas tapi tak sekapin apa karapan sakit mah langsung seher ini ke situ santet ben seher kipada kenapa sih seher kak dinto as-sihru kak dinto azaim wa ruqan wa uqad yu'athiru fil qulub wal abdan situng cimat atau becak-becaan cimat ni ke perkara-perkara saya tak gila elek-elek aku semacam petalian boleh semacam bisa pengaruh dia ke atin orang mendek ke betin orang bisa masakit bisa mematih boleh semacam kata biasa cara nah kalaban cara tak gila abin tengi abak kalaban Hizbun Nawawi na sambian kan itu anti pun mana bisa sambian ngamalaki aku Hizbun Nawawi asa tak tersentuh kibada saya Hizbus Sakron kibada ki yang lamba pun lama-lama dan pan lemah-lemah bismillahirrahmanirrahim wa wassalamu alim talaukale a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq talaukalah kulaku sekat itu juga maus ayat kursi maus dua ayat akhir surah Al-Baqarah itu kan berada faidah-faidah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang onda ajaran Allah kan kui peselamat kan kui pembebas dan lain semacam kibadah hakikat dan kali itu seher itu termasuk dosa raja berada sebagian ulama sampai ngocak ki syirik berada sebagian ulama tak kerti. Cuma cek gampang norok dek ke ocang orang kakek capok biru cek torok. Cek torok. Andaikan capok ongku, ni kan tidak bisa jadi hukum ngambian halal kangku ya cuba akibat sama cuma. Karena dalam mazhab Syafi'i ini kan jelas. Seher bisa epate esanya her mana bi beda pengakuan cek tang seher sama mati ruah. Sumpah mana? Nikah sebisa menjadikan perkara kok iblau jelas
Ya wis, kipak-kipakit nang yaju Allah Subhanahu wa taala. Karena salana sampian no duduk ko orang tua seher nikah, niku berak pakit nang yaju Allah. Berak. Jadi ngas tete dalam itu. Karena nang imatu udah nikah, kadang kita ngas jin sengah bela. Jin sengah bela. Sengtor kadang orang nikah, ken kolan orang riak nikah, ngapok nikah, cabok penyakit ain nafulan. Agak tidak hadis penyakit ain gak diontoh dari mata gak diontoh dari iri ate nembus dek orang menabi orang tak kelar menabi orang tak kuat masa ke meda remah ni kata asal jaga benihkan nyeher torkadeng mungkin minta ain gak diontoh ki orang ni kalau Allah asal cuba torkadeng kan iri iri wakil tero elang asal kepindah nikmat orang lain melainkan semacam ni kan bisa mendatang penyakit dek orang lain kan kau cak ain innal ain al haqqun. Kait ain kait itu nyata jelas. Malak kulli hal man terselamat dari sikap fina syarrin nasril waswasil khannas syarril hasidi idza hasad bandin sama cuma kalau apa jenengan ajwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala hadis apa yang kisah lah tak cerita ben kada tak sampai mailang dak kesadaran semua.